dia kata senyap saja, anjing yang menjelap pun tiada, cengkirik yang berbunyi pun tiada. Satu lagi dia punya hawa pun lain macam, dia sipui-sipui banyak sejuk-sejuk gitulah. Yang dinyatakan tanda-tanda Lailatul Qadar itu. Jadi kebanyakan kita itu yang kita kejar, oh ini dulu ini ada suara kajilah. Bila kita tinggu-tinggu tiada sangkirik, oh perhabislah kita ketika itu. Sujud ke apa lintang kupang kita mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Rasulullah SAW bagi tahu pada kita, jangan lihat tanda-tanda itu. Yang Rasulullah SAW pesankan kita, 10 yang akhir itu di situlah kita berjaga malam. Berjaga malam. Manalah tahu dalam masa kita wirid-wirid itu kan, ataupun kita baca Al-Quran kah, kita sembahyang kah, tiba-tiba itulah Lailatul Qadar datang. Maka dapatlah kita habuan, dapatlah kita beribadah lebih baik daripada sebelum bulan. Yang kita tidak tahu. Kan di masa-masa kita beribadah itu, di masa itulah Lailatul Qadar turun. Jadi rebutlah peluang yang 10 akhir sabda Rasulullah SAW. Dan ada ulama mengatakan di hari-hari, di tarikh-tarikh yang ganjil. Dan banyak ulama mengatakan di masa-masa yang ganjil, pokoknya 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Apa itulah di tarikh-tarikh yang ganjil itu. Tapi walau macam mana pun kita juga tidak boleh pegang kepada itu. Mungkin kita tidak selamat juga untuk bercampur dengan Lailatul Qadar itu. Yang selamatnya 10 yang akhir, disitulah kita boleh jaga pada setiap malam. Muka-muka dengan kita menjaga itu baca Al-Quran kah, sembahyang sunat kah, ataupun ramadhan kita, apa sajalah ibadah yang kita buat pada ketika itu, dengan kita la ilaha illallah turun Lailatul Qadar, dapat kita anugerah 1000 bulan. Yalah kita wibid la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, tapi masih tercampur Quran dan sebagainya. Bermaksud di sini apa saja ibadah kita yang kita buat itu untuk menghampiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala turun Lailatul Qadar itu. Alhamdulillah.